Raffi Ahmad menceritakan jika Rafathar mengalami insiden di sekolahnya. Rafathar dikabarkan ditonjok temannya di sekolahan, dikutip dari podcast WOY. Minggu, 3 September 2023. Kala itu Raffi mendapatkan email dari sekolahan. Mendengar hal itu, Nagita Slavina nangis-nangis. Kalau gigikan langsung nangis, ini partku sebagai ayah harus masuk, kata Raffi. Namun sebagai ayah, Raffi Ahmad mencoba menanggapinya dengan kepala dingin. Raffi mengajak ngobrol anaknya itu dan memberikan nasihat sebagai sesama laki-laki. Raffi menegaskan jika Rafathar harus membela diri jika mendapatkan serangan. Raffi juga mengatakan jika anaknya itu tak boleh diinjak-injak oleh orang lain.